Rak Berbagi milik warga Banjar Desa Bedulu Gianyar ini sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Konsep Rak Berbagi ini sangat sederhana, yakni dari warga untuk warga. Warga dapat mengambil barang yang tersedia di rak tersebut, dan bagi warga yang memiliki rezeki lebih juga dapat berbagi kebaikan dengan menaruh barang di rak berbagi. Beragam barang dibagikan dalam rak berbagi ini, mulai dari pakaian layak pakai, buku bacaan dan buku tulis, kopi, teh, hingga kebutuhan pokok seperti sayur mayur hingga daging. Warga pun begitu antusias dengan kehadiran rak berbagi karena dapat membantu mendapatkan kebutuhan yang diperlukan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di rak berbagi ini pada awalnya memang ada seorang bule yang memang membuat program ini udah dari tahun 2018. Dan ini memang sebelumnya memang murni kegiatan dari masyarakat. Jadi ada masyarakat yang berbagi, jadi ada yang memberi dan ada yang mengambil. Jadi secara alami lah, jadi ada yang mau membagikan apa, baik itu sembako, apapun itu bentuk barangnya. Kehadiran rak berbagi ini selain untuk membantu warga yang membutuhkan, diharapkan juga dapat menumbuhkan rasa saling tolong-menolong di antara warga. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata.